saya waktu itu kreatif. Iya, nyampe ngecek di YouTube itu patung-patung pahlawan kan, nyampe sepraktekin bener patung pahlawan Kediri itu. Itulah kadang lari-larian dikejar Satpol PP. Pokoknya siap aja lah, namanya juga di jalan. Pernah sih sampai kena, udah 2 kali kena dipukul. Makanya kita orang kata nada dia lari gitu mbak, bukannya kita nggak mau apa ngikut dia gitu kan. Cuman kapan kalau udah kena itu mbak, dipukul, dibawa kantornya, itu pulang juga suruh jalan kaki. Dalam rangka menciptakan ketertiban dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat, saya pikir perlu dikelola, ya kan, perlu dibina secara kontinu terkait dengan manusia silver, sehingganya nanti tidak berdampak pada ketertiban di tengah masyarakat. Penggunaan bahan-bahan kimia tadi bisa mengganggu barir atau pertahanan kulit ya. Jadi jika pertahanan kulitnya ini sudah terganggu, otomatis segala macam bahan yang menempel di kulit itu penyerapannya bisa lebih banyak ya. Termasuk juga tadi bahan-bahan silver yang digunakan itu bisa diabsorpsi atau diserap lebih banyak ke dalam tubuh. Hal ini akan jika terus terjadi berulang, maka akan bisa menimbulkan gangguan yang disebut toksikasi sistemik. Ya. Sebenarnya berharapnya kalau bisa, kalau emang nggak bisa juga kan di lampu merah, mintanya mah kayak dikasih tempat gitu bang, buat kita ya apa sih seni.